Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Koming Koko Gaming. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Oke, jadi kita lanjutkan kembali game The Legend of Zelda Link Awakening untuk part yang ke-12 teman-teman. Nah, penasaran permainannya seperti apa? Yuk, tonton sampai selesai ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke gamenya, saya mau ucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang selalu support channel YouTube ini dengan bantu like, bantu subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan juga nih, yang baru banget lihat channel YouTube ini, salam kenal. Nah, buat yang baru lihat channel YouTube ini nih, boleh ya kasih like-nya, terus bantu subscribe channel YouTube ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman, supaya selalu menerima update video-video terbaru dari channel YouTube ini. Oke, sudah? Kalau sudah, yuk kita langsung ke gamenya. Let's play, teman-teman. Oke, bentar teman-teman ya. Oke, untuk game yang part yang ke-11 itu ya. Kita ada ini teman-teman, ada ketemu ghost, terus kita ke rumah yang di sini teman-teman. Rumah yang di sini nih yang udah kayak nggak ada penghuni orangnya, terus juga rumahnya udah semraut deh teman-teman gitu loh ya. Terus juga kita bermain di sini nih teman-teman, yang capit yang ngambil barang gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau tahu, yang mau mengikuti part-part yang sebelumnya, terutama part yang ke-11, nanti saya akan kasih linknya ya di pojok kanan atas teman-teman. Oke, nah jadi di video kali ini kita masih akan mungkin mencari petunjuk ya teman-teman ya, kayak yang di sini-sini nih, kayak yang di air-air sini atau enggak, mungkin kita ke Animal Village dulu ya. Enggak apa, kita coba jalanin dulu ya teman-teman ya gamenya ya. Oke, udah deh ya teman-teman ya, kita keluar lagi dari desa ini. Dan kita bentar teman-teman. Oke, bentar teman-teman, coba saya lihat dulu kita harus kemana nih habis di sini. Di sini mungkin kita ke ini dulu kali teman-teman ya. Ke sini belum bisa sih kita sih. Kita belum dapat apa alatnya ya teman-teman ya, gitu loh. Oke, mungkin kita ke sini mungkin ya teman-teman ya, kita belum ke sini nih soalnya nih. Oke, kita lihat sini aja teman-teman ya, kita pakai web. Oke, oh ya teman-teman, dan yang ghost ini dia kasih kita ini teman-teman, fairy bottle ya. Jadi dia itu buat ngambilin peri-peri kecil teman-teman, yang biasa kita, dia tuh fungsinya itu biar bisa buat nambah darah nyawa kita sih teman-teman, terutama ya gitu. Oke, wow, lumayan. Oke, sip. Terus kita ke bentar teman-teman. Kita ke sini langsung dulu ya teman-teman ya. Buat ini nih, buat dapet. Soalnya kita kan udah dapet ini ya teman-teman. Apa bunga hibiskus ya atau apa gitu teman-teman, yang kita dapetin dari papah. Soalnya papah itu kemarin tuh dia tersesat di kelaparan ya teman-teman di sini nih. Saya masih inget nih di sini nih dia nih. Terus akhirnya dia minta kayak vitel, dan itu tuh ternyata saya kasih buah pineapple tuh ternyata dia suka. Terus akhirnya dia tuker dengan
bunga ini, teman-teman. Nah, bunga yang ini nih, teman-teman. Hibiscus kan, bener kan? Oke, bentar tadi hibiscus itu apa keterangannya? Bentar. What Papa's had on him when he was stuck in the mountain. Oke. Okay. Nah, kita dokterinnya di sini, teman-teman. Soalnya di sini. Nah, di sini nih. Nah, kita ini nih, teman-teman, di sini kita tukeran. Itu tukeran hibiscusnya. Oke, okay, house it. I have. Oke. Okay. I would like you to take this letter to a Mr. White who lives on the border of the mysterious forest, please. Oke. Okay. Nah, kalau ini tertera nih, teman-teman. Kita harus ngasih letter ini ke Mr. Writer, teman-teman, ya. Tadi dia bilang kayak ada sesuatu di sini. Gimana ya, teman-teman, ya? Bentar, coba kita masuk lagi, teman-teman. Tuh. Kayak ada sesuatu, teman-teman, di sini nih. Nggak tahu di mana nih, teman-teman. Bentar ya, teman-teman, ya. Coba kita cek dulu. Kok muncul itu ya, lambang itu ya, teman-teman? Apa ya? Kayaknya sih kita mestinya dapat sesuatu nih di sini. Bentar ya, teman-teman, ya. Sih, teman-teman. Terus kenapa ada tanda itu ya? Temen yang buat dapet tanda yang buat dapetin itu apa? Seashell, teman-teman. Jadi kita lewatin dulu deh, teman-teman, ya. Kita coba kita ke sini dulu. Tuh, sini juga ada katanya, teman-teman. Ini mana ya? Yes. Kita akan teman coba kita ini dulu tabrakin diri dia. Gak ada apa-apa di sini. Kok muncul ya teman-teman, ya? Oke, nggak apa-apa deh. Oke. Sekarang kita ke ini, teman-teman. Ya ampun, Marin, Marin masih aja nyanyi kamu. Cepat balik loh. Pada kangen nanti orang desa. Kira-kira. Kita sekarang lanjut ke, mungkin kita jalanin misi ini dulu kali ya, teman-teman, ya, yang ini nih, misi-misi kayak gini nih, teman-teman. Bentar, coba saya mau lihat dulu, teman-teman, ini apa nih? A letter for Mr. White and trust to you by Christine. Oke. Ini di mana? Bentar, di sini nih, teman-teman. Berarti kita lihat sini aja, ya. Oke. Okay. Masih tunggu ntar. Oke. Okay. Sip, bentar teman-teman, kita lihat mana nih. Kita lewat jalur bawah aja deh, teman-teman, ya. Sip. Di sini, oh ya, di sini kita ambil ini dulu, teman-teman. Kayak jadi kita kalau ngomong macam ini, kita kayak dikasih suatu item tapi kita bayar, teman-teman. Oh, bayar 42 rupiah. Oke, ini nggak apa-apa ya, teman-teman, ya. 42 rupiah sih duit kita, ada kita, duit kita aja ada 735. Jadi 42 mah nggak masalah sih. Nah, kita dapat item yang ini. It will take effect when you lose all heart. Here's some bonus treatment. Oke. Okay. Nah, kita dapat ini nih, teman-teman. Namanya Secret Medicine. Ya, oke. Okay. Kita lanjut perjalanan. Jadi setiap kali kita dapat kita Secret Medicine kita udah habis, kita cukup ke cewek itu aja tadi, teman-teman. Kita pasti dikasih kok. Tapi
bayar gitu. Tapi ya bayar pun juga kecil mah nggak masalah ya. Oke. Sip. Oke. Lanjut. Sip. Bentar, apaan? Oke. Kita ngomong sama ini. Wow, ih seneng banget ya teman-teman dapat apa surat ya. What this? A letter for me? Oke, okay. I'm so happy. Nah, iyalah, happy banget itu. Dia katanya apa nggak pernah dapat surat sama sekali ya teman-teman ya. And look, a letter come with a photograph. Oke. Okay. Oh, Easter egg nih teman-teman. Ini tuh salah satu putri dari putri apa namanya ini di game Mario Bros teman-teman. Wah gila Mario Bros nih. Ini game ikonnya Nintendo Switch nih teman-teman. Oke. Okay. She's so beautiful. I must give you something for your trouble. Oke. Okay. Well, it look like all I have is this room. How that be? Room. Oke. Ini room nih jangan kasih ke yang nenek lampin itu ya teman-teman. Oke deh, gak apa ya, kita coba dulu ya teman-teman ya. Saya kan setahu saya nenek lampin itu kan dia tuh pakai sap ya teman-teman biar mereka bisa terbang gitu teman-teman. Nah, dan ini dia di sini nih nenek lampirnya. Oke, kita lanjut. Ini baru hanya perkiraan ya teman-teman ya. Tapi emang seharusnya, sepertinya sih emang harusnya kita ke situ teman-teman. Ngasih ini nih ya, ngasih itemnya ke nenek itu. Up, sip, mantap. Ntar kemana nih teman-teman? Oke, ada di tenggara sini teman-teman posisinya. Sip, mantap. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, kalau buat powder kayak gini, kita harus ngomong ke nenek ini, teman-teman. Tapi sebelum kita harus ke nenek ini, kita harus ambil dulu tuh teman-teman apa jamur ya. Nah, kan. Jamur teman-teman, kita harus dapetin jamur ini dulu nih, jamur yang di sini yang bentuknya kayak jamur deh, toddler namanya, dan kita ketemunya di sini nih gitu. Jadi sebelum ke nenek ini kita harus dapet dulu nih jamurnya sekitar di sini nih teman-teman ya, ketemunya sekitar di sini teman-teman. Setelah kita dapet langsung nih kita kesini bikin powder itu teman-teman, magic powder ya. Oke, kita ini ya, double, oke. Okay. Wow, oke, okay. Berarti saya salah nih teman-teman. Kan ke sini ya, terus kemana ya? Bentar teman-teman. Sip. Bentar kalau bukan ke nenek ini ke siapa ya? Jump, use it on your enemies, and that's what happen. If you run to the forest, pick some toads. Akan benar kan? I will make you more. Oke. Okay. No. Cukup. Oh, nggak bisa teman-teman. Oh dia udah ada broom deh teman-teman. Berarti udah nggak perlu nih dia. Yaudah deh. Tak.
Berarti dia udah nggak perlu chrome ya teman-teman. Oke, kita keluar. Mungkin nggak di ini teman-teman. Kita coba saya lihat dulu. Mungkin kita harus ke sini, bentar. Oke. Kita coba ke desa dulu kali ya teman-teman ya. Nah, kita posisi di mana sih ini? Oke, kita posisi kita di sini. Oke. Sip. Oke. Bentar ya teman-teman ya. Mungkin ada di sekitar sini kayaknya. Oke, nggak usah. Dan ada lagi item yang harus kita beli ya. Oke. Nah, mungkin di sini nih kali. Dia butuh itu tuh, butuh broom teman-teman. Nah, ibu ini mungkin ya. Coba kita ajak ngomong dulu. Oke, bukan ya teman-teman ya berarti ya. Oke, bukan. Oke, kita keluar. Atau jangan-jangan ke rumah kosong itu ya teman-teman ya. Dan mungkin disapu kali itunya. Ya siapa tahu ya. Nggak tahu ya teman-teman ya. Harus ini sih, harus coba-coba ya teman-teman ya. Oke. Bukan ya teman-teman ya. Bentar coba kita lihat dulu di mana lagi. Oke, coba ke sini ya. Oke. Coba ini. Ah iya. Benar-benar kasih ke sini nih. For me, it is, isn't it? Okay, yes. Okay. Wah, setidaknya dia bisa nyapu ya, teman-teman ya. Okay, in return you can have this fishing hook. I found when I swept. Fishing hook. Okay. Fishing hook ya. Kayaknya sih di sini nih teman-teman, bentar. Sini nih harusnya, coba deh. Kita coba dulu ya teman-teman ya. Bukan. Oke deh. Fishing hook. Bentar ya teman-teman ya. Kita nggak ketemu siapa-siapa di sini. Ya udah, kita keluar aja. Fishing hook ya. Bentar, fishing hook itu di mana ya berarti? Oh, mungkin nggak di sini. Coba dulu ya teman-teman ya. Mungkin di sini kali. Coba aja deh. Oke, bukan. Coba ke sini. Oke, bukan ya teman-teman ya. Anak kecil mana mancing sih ya. Fishing hook. Oke, coba kita ngobrol sama ini. Oke, udah ada ya teman-teman ya berarti. Jadi di part kali ini mungkin kita akan main ini nih teman-teman, ngasih item ini ke orang-orang yang ya kita keliling-keliling aja deh, siapa tahu membutuhkan ya kan teman-teman kan. Oke, berarti di sini oh neneknya udah nggak ada nih, kayak masuk nih. Coba kita lihat dulu ya teman-teman ya. Eh, nggak ada loh.
mana ya, coba ke Ulrira deh teman-teman, siapa tahu butuh dia, siapa tahu diem-diem dia suka mancing teman-teman. Oke, bukan ya teman-teman ya. Sip. Seperti siapa ya teman-teman? Coba deh kita keluar desa ini ya teman-teman ya. Oke, iya, ya tahu, udah. Ya. Oke, kita cek. Ya. Udah. Sip. Mungkin ya teman-teman ke ini, ke yang si ini siapa? Si yang buaya ini teman-teman. Oke. Sip. Oke, coba ya teman-teman ya. Ya, udah. Ntar teman-teman coba kita kesini. Sangat berguna tuh singrotnya. Belum ya teman-teman ya. Berarti bukan di sini. Berarti kita harus ke up. Bentar, teman-teman, saya lihat dulu. Mungkin nggak di sini. Ya bukan di sini nih. Nah, teman-teman, let's go, coba kita kesini. Oke. Nah, teman-teman coba. Oke. Kan ya teman-teman ya, berarti ya. Oke, kita keluar lagi. Mungkin nggak di sini teman-teman ya, mungkin juga ya sih ya. Ntar coba saya lihat dulu jalan pintasnya. Oke. Sip. Oke. Ntar ya teman-teman ya, kita lihat sini aja. Sip. Lama ya teman-teman jalannya ya. Oke. Oke. Berarti bukan ya teman-teman ya, bukan di sini berarti. Bentar teman-teman. Coba kita selidiki dulu. Mungkin di sini nih kali teman-teman ya. Perjanjian yang ini nih, mister ini. Oke, gak apa-apa, kita ini dulu. Ya ampun. Kira nggak bisa lewat tuh kura-kuranya. Eh, kura-kura lagi, katak. Lumayan bikin lambat nih rumputnya teman-teman kalau kita injak. Bentar teman-teman, tadi kita ke
kita harus ke ya tas ke sini nih coba. Oke. Mungkin nggak di sini teman-teman coba kita ajak ngobrol. That's quite brutal. Okay. Oh, you got a new chamber stone. Let me make that into a chamber for you real quick. Okay. Sip. You got some new chamber. Put them into the dungeon to see what inside. Okay. Sabar. Ntar teman-teman kita selidiki dulu di sini ada nggak? Ntar teman-teman. Emang di sini nih kali teman-teman ya. Oke, udah. Let's go. Sip. Oke, udah. Oke, let's go kita urap ya teman-teman ya. Awas ngeden. Sing root kasih ke siapa ya teman-teman? Oke, bukan ya teman-teman ya. Coba deh kita cari dulu. Oh the old man di sini dong. Oke. Ntar teman-teman. Masa dulu teman-teman. Kayaknya di sini kita bisa dapet ini nih. Apa? Pup. Oke. Oke. I'm not kidding when I say this mean a lot to me. I want you to have this seashell as thanks. Oke, pantesan kok kayak berasa di sini ada sisel, tapi pas lagi saya hancur gentong-gentongnya segala nggak ada teman-teman. Berarti sisalnya itu dapat dari karakter ini teman-teman, ya. Oke, thank you. Yuk lanjut. Wow, ini ceria nih. Oke, bentar. Oke. Sip. Flying Rose. Map Village. Have you heard of Flying Roaster? It's long time. I wonder if it is true. Apa bentar? Flying Roaster. Flying Roaster itu apa ya teman-teman? Flying Roaster. Kayaknya item baru tuh teman-teman. Bentar ya, sini sudah. Bentar teman-teman. Mungkin nggak di sini ya teman-teman ya. Soalnya kalau tempat lain sih kayaknya udah nggak ada penghuni sih. Kita coba kesini dulu teman-teman. Siap.
Oke deh, kita coba dulu ya teman-teman ya. Gak ada salahnya kita coba. Oke, bentar teman-teman. Hampir ya kena teman-teman. Sip. Oke. Sip. Bentar, sabar ya. Apaan? Oh, ada jalan rahasia ternyata teman-teman. Tapi nanti deh ya. Kita tandain aja nih di sini. Setidaknya ada jalan. Sip. Kita kasih gambar hati deh teman-teman ya. Nah, ini deh. Sip. Oke, bentar teman-teman. Kita harus dulu ke sini. Di bawah ada apaan tuh? Yuk. Oke, okay. Yes, dapet piece of heart. Oke, okay. Lumayan ya, piece of heartnya udah dapet 2 teman-teman dari 4. Berarti kita harus harus mencari 4 lagi, 4 lagi, 2 lagi ya teman-teman ya. Oke, okay, bentar teman-teman. Oh, berarti kemana ya ini ya? Kita coba ke sini deh teman-teman ya. Oh, mesti pakai ini nih wrapping. Oke, okay, kita balik lagi. Sip. Bentar ya teman-teman ya. Oke, di sini coba kita ada sesuatu di sini teman-teman. Bentar ya teman-teman ya. Tidak ada sesuatu di sini. Kita lupakan. Oke, bentar ya teman-teman ya. Coba kita gali-gali dulu. Kita kan gak mungkin sampai di prank ya kita teman-teman ya. Oke, gak apa-apa. Oh. Oke, itu masuknya lewat ini satu teman-teman. Oh, harus lihat sini deh ya. Bener loh, ini jauh juga. Kita teman-teman coba kita lihat dulu. Astaga, jauh banget teman-teman. Oh, salah nih saya. Berarti emang kita harus terus di sini teman-teman. Oke deh. Kita balik lagi, tapi kita ke ini teman-teman. Kita ke sini. Sip. Oke. Let's go. Langsung saja tanpa panjang lebar. Kita turun di sini, kita turun di sini bisa nggak? Oke, bisa banget nih. Up. Oke. Mantap.
Sini ya teman-teman ya, kita coba ngobrol, siapa tahu dia mau teman. Oke, enggak ya teman ya. Away. Oke. Gimana yang hook ini ya, fishing rod ya teman-teman yang butuh ya. Oke. Sip. Bisa nih lah sini nih kita. Sip. Masuk sini bentar teman-teman. Jauh banget jalannya. Bentar teman-teman, coba saya lihat dulu. Waduh, kemana itu ya? Atau stuck dulu kali ya teman-teman ya? Stuck dulu berarti... Jangan-jangan salah satu ada di sini nih teman-teman. Ya, di sini kali atau di mana nih teman-teman. Ya. Oke deh, kita ini dulu deh. Kita cari tempat aman dulu ya teman-teman ya. Habis itu kita... teman-teman dapat sesuatu di sini dia bilang. Oke, bentar teman. Sebelah sini nih kan. Aduh, lumayan panjang. Yes, bentar. Kita ke air terjun teman-teman. Oke, bentar. Terpanan di situ. Ya, bolehlah. Sip. Sip. Coba kita ngomong sama Ulrira ya teman-teman ya. The fisherman in me doesn't always catch in her is something under batch in Martabi. He sometimes fishes under the beach. Oke. Oke. Lu ngantuk ya teman-teman ya. Thank you.
teman-teman. Coba saya lihat-lihat dulu di sini nih. Dan ini bisa lewatnya ya? Gak bisa, teman-teman. Nah, di sini apa nih? Oh ya, gak ada apa-apa di sini, teman-teman ya. Oke, bentar. Berarti... Oke. Ya, udah deh. Bentar, teman-teman. Kita lihat dulu, teman-teman. Saya masih penasaran sih di mana itu ya. Ini udah, tapi bukan. Fishing pond loh, teman-teman. Mana ya? Kita coba dulu deh kali ya, teman-teman ya. Oke deh, kita coba dulu deh, teman-teman. Bentar ya, teman-teman ya. Oke. Sip. Duduk. Oke, bentar ya, teman-teman ya. Fishing pond, fishing pond. Mestinya sih yang tukang fishing itu mau ya, teman-teman. Fishing pond. Bentar, teman-teman. Oke, bentar, teman-teman. Bis, coba deh. Oke. Sip. Coba ya, teman-teman ya. Nih. Keep going, oke dong. Bentar, teman-teman, ceritanya apa nih? Bentar. Oke, pelan-pelan, teman-teman. Bentar, teman-teman. Ikannya lagi narik, kita lepas aja, teman-teman. Jadi kita kayak main kayak main layang-layang ya teorinya, teman-teman. Sip. Lumayan dapat. Coba lihat belakang. Oke. Wah, lumayan 11 rupiah, teman-teman. Oke. Dapat dong piece of heart ternyata. Wanna keep going? Nah, gak usah. Oke. No. Bentar ya, teman-teman ya. Di sini udah nggak dapat apa-apa. Kita di sini enggak. Di sini juga enggak. Oke. Bentar, teman-teman. Saya penasaran sini di mana ya? Bentar. Kayaknya sampai di sini deh, teman-teman. Mungkin kita harus ke ini, teman-teman. Ke yang ikan ini nih. Oke, bentar ya. Kita ini dulu deh. Ini, teman-teman. Fishing pot.
sponsnya itu buat ke siapa ya? Kalau gitu ya temen-temen. Coba bentar ke sini dulu. Oke, bentar. Oke, bukan ya temen-temen. Penasaran. Saya bantuin aja temen-temen ya, biar bisa ke tempat itu lagi. And then this, oke deh, taruh dulu. Oke, sudah. Ya, kita siap dulu ya temen-temen ya. Oke. Sip. Oke, teman-teman, kita sudahi dulu bermain game The Legend of Zelda Link Awakening untuk part yang ke-12, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai di sini dan kita ketemu kembali di video-video berikutnya. Seperti biasa, teman-teman, play original, stop piracy, and always positive thinking. See you, teman-teman. Ciao. Shhh.